nak tengok sebulan, dua je. Tapi sebenarnya cikgu nak beberapa itu dua je. Yang pertama, macam tadi Farah Syakila kan, dia cakap dia dah jawab soalan itu. Bagus. Dengar ya. Isu cikgu adalah, murid yang jawab quiz, kemungkinan besar anda lupa nak turn in ataupun cikgu dah cakap sebelum ini dua kali dah. Cikgu rakam ya. Mark as done. Cikgu, apa itu mark as done? Okey. Kalau kita tengok dengan cikgu punya Google Classroom lah, yang kerja yang diberi oleh pihak sekolah kepada cikgu ya, tengok sekali lagi ya. Ini kerja yang sekolah bagi pada cikgu, cikgu perlu hantar. Jadi andai kata kamu dah jawab kan, sebelah kiri kamu dah jawab quiz tu, murid-murid Farah Syakila kan, kamu perlu tekan mark as done di sebelah kanan kalau untuk laptop ataupun untuk komputer. Kalau untuk handphone kan, kamu perlu scroll ke bawah, dia akan keluar istilah mark as done. Mark as done. Dan kalau kamu dah hantar, dia akan jadi turn in di sini. Unsubmit maksudnya tak perlulah, jadi dia akan jadi turn in. Jadi, boleh faham ke tak? Boleh faham tak? Farah? Boleh. Sebab benda ini akan menjadi satu tanda ukur tau. Kenapa tanda ukur ni? Okey, murid-murid, balik pada perkara pertama juga. Kalau anda tengok untuk 4 MPV 1 kan, banyak kerja. Kerja yang senang pun ada. Antara dia, tonton YouTube. Okey, macam mana cikgu tahu kamu dah tonton? Nah, macam ini tengok. Yang turn in 6 orang. Jadi sekali lagi, cikgu bukan nak marah Farah, tak. Cikgu sebut sebagai contoh je. Macam Farah, cikgu percaya Farah Syakila dah tonton. Jadi, perlu mark as done. Kalau tidak, macam mana cikgu nak bagi markah? Macam Amira dia dah turn in, cikgu percaya lah dia dah tonton. Okay, nanti cikgu akan tanya mungkin dalam kelas bersemuka nanti kat sekolah. Okay, apa yang kamu dapat tahu daripada YouTube tersebut? Inilah markah yang nanti akan berkumpul, di mana cikgu akan serah balik pada murid. Di situlah yang menjadi tanda ukur kamu milik kepada TP apa? TP ya, tahap penguasaan ataupun band. Okey, macam hari itu cikgu dah share dalam grup tapi tak nampak pun respon daripada anda semua kan. Jadi cikgu ingat semua dah puas hati ya dengan TP yang kamu capai. Okey, kalau untuk mereka yang langsung tak pernah masuk ke dalam PDPR tanpa sebab, tanpa PM pada cikgu, cikgu terpaksa bagi TP1 sebab cikgu tak boleh nak nilai kamu faham ke tak faham. Cikgu, jangan ketekutlah cikgu, bagi TP3 teruslah. Kan jabatan bagi TP3, dengar ya. Kalau cikgu bagi TP3, bermaksud anda tak faham. Kamu tak ada sebab boleh gagal tau. Gagal dalam SPM ke ataupun ujian paling dekat ini, ujian akhir tahun. Peperiksaan akhir tahun. Jadi, minta maaf tau kalau anda ada yang rasa, maksudnya kenapa cikgu kedekut ni TP2 je. Kalau nak dapat TP3 dan TP4, cikgu minta paling tidak pun siapkan assignment di dalam Google Classroom, hantar saja. Okey, Sumaya faham tak Sumaya? Sumaya? Faham ke tak Sumaya? Damian, Noh, Syafiqah, jelas ke tak suara cikgu ataupun ada gangguan? Jelas cikgu. Jelas ya? Boleh ya? Jadi harap semua boleh ikut, dan kalau ada apa-apa masalah untuk Google Classroom khususnya, jangan segan tau, minta tolong tanya. Cikgu, kenapa nak guna Google Classroom? Okey, macam ni lah. Banyak alat di internet, di sistem, di komputer, internet semua boleh guna. Tapi yang sekarang kita nak buatkan murid rasa selesa, selaras untuk semua orang, Google Classroom. Cikgu tak nak nanti, okey, ada orang guna contohnya gunakan apps lain. Jadi satu lagi sebab laptop dia tak mampu nak ikut. Jadi tak boleh nak buat sama-sama. Tak boleh. Kita nak buat keselaraskan semua itu je dia. Okay. Terima kasih kerana datang sekali lagi. Jadi cikgu, hari ini kita nak buat apa? Kita dah habis untuk bab 6. Murid-murid ya, sepatutnya kalau ikut apa rancangan cikgu, hari ini kita nak bincang untuk sekali lagi apa itu panggil laporan eksperimen. Laporan eksperimen. Cikgu, apa itu laporan eksperimen? Murid-murid, kamu ada eksperimen wajib. Okay, murid-murid anda semua, kamu ada eksperimen wajib. Cikgu tunjukkan sekali lagi ya. Kamu ada eksperimen wajib. Jadi, ada tiga eksperimen wajib yang cikgu telah suruh anda mula buatkan. Antara dia ialah eksperimen pada
bab 3 atau bidang pembelajaran 3 ya. Ukuran nadi, di situ ada tiga laporan. Okey. Tapi nantilah kita akan bincang dengan macam mana diikuti dengan okey, eksperimen pada bab 6 yang sokongan pergerakan dan pertumbuhan, di mana kita minta supaya buat eksperimen uji antara tulang berongga dengan tulang padat. Tulang berongga dan tulang padat, yang mana satu lebih kuat? Yang mana satu lebih kuat? Oh, cikgu, buku teks cakap tulang berongga atau buku rujukan. Yes, kita faham. Tapi zaman kamu sekarang, kamu perlu buktikan. Macam mana nak buktikan? Jadi sudah ada eksperimen pada 6.16 muka surat 124 dan 125. Cikgu, ya ke? Tanpa buang masa ya. Jadi cikgu tunjukkan sekali lagi. Kalau sesiapa yang masih belum lagi buat ataupun belum lagi tengok. Jadi cikgu minta sekarang anda bukakan buku teks anda sekarang 124 dan 125. Okey. Cikgu, saya belum buat eksperimen itu lagi. Jangan risau. Buatkan sehingga ke prosedur. Itu yang cikgu minta. Buat dulu. Termasuk juga kita pun dah sampai ke pertumbuhan. Murid-murid, betul ke? Kita dah sampai pertumbuhan. Ya ke tidak? Pertumbuhan, tumbuh-tumbuhan. Ataupun itu kumpulan lain. 4MP1 betul kan? Murid-murid, siapa boleh beri respon ke tak? Ataupun soalan cikgu terlalu lembut. Minta maaf ya sebab petang ni cikgu buat kelas ya. Jiwai, betul kan? Cikgu dah siapkan pertumbuhan, mulakan dengan pertumbuhan, tumbuh-tumbuhan. Betul ke tidak? Betul. Okay, terima kasih ya. Jadi kita sambung. Jadi dalam pertumbuhan, tumbuh-tumbuhan ni, kita di muka surat 137. 137. Cikgu, ya ke? Sekali lagi, kalau kamu ada buku teks di tangan, kalau ada buku teks di tangan, tak perlulah buka pada screen sekarang pun sebab cikgu tak suruh. Kalau ada data boleh dah tengok, sama-sama okey je. Jadi di situ sekali lagi ada lagi satu laporan yang telah diberikan berkenaan dengan pola pertumbuhan tumbuhan. Pola pertumbuhan untuk tumbuhan. Jadi cikgu perlu buat laporan ke? Ya, perlu buat lagi. Cikgu, kenapa asyik laporan je? Okey, macam ni asyik tanya. Antara kamu dan batch senior kamu, beza dia, kamu lebih banyak dinilai melalui aktiviti khususnya eksperimen. Eksperimen. Kalau kamu cakap tingkatan satu hingga tingkatan tiga, kamu tak pernah buat eksperimen pun, bagi tahu cikgu sekarang tau, cikgu boleh menilai semula. Sepatutnya dari form 1, setiap form itu minimum ada 8 ke 10 eksperimen. Cikgu tanya, Sumaya, form 1 hingga form 3, form 1 nak ambil form 1, ada buat 8 laporan tak? Sumaya, ada tak? Sumaya, buat apa tu Sumaya? Okey, anggapkan sekarang dah masa tidur kan. Okay. Farah boleh jawab tak? Form 1, form 2, form 3, rasanya ada buat laporan tak? Laporan sains? Ada. Ada kan? Banyak ke sikit? Kalau ikut ingatan, ambil form 2, okey. Banyak kot. Banyak. Entah. Banyak itu berapa? Lebih? 6? Lebih 8? Ada kan? Ada. Ada kan? Kalau ada, bagus. Kalau siapa yang cikgu tak buat itu, something wrong lah. Damia Syafiqah, betul kan? Lebih 6 lah minimum, betul? Aha. Kan? Jadi sama untuk tingkatan 4 dan 5. Malahan tingkatan 4 dan 5, laporan PBD kamu akan dikeluarkan khususnya selepas SPM. SPM akan disambung sekali sama dengan satu laporan, laporan PBD Sains. Okey, jadi kalau kamu tak kisah TP 1, 2, 3, 4, 5, 6, okey biarlah. Tapi kalau kamu jenis yang kisah, tolong buatkan kerja yang ada. Itu sebab itu ada sebagai evidence cikgu. Dan kalau kamu nak naikkan TP lagi, boleh. Cikgu nanti lepas buka sekolah pun untuk sesiapa, ya. Oh, Jiwi ada buat dah. Bagus buat. Jadi boleh bercambar tak? You may fire. Ada? Yo ah. Meyo ke? Ada yo. You 还是没有?
kalau ada yang buat bagus lah cikgu nanti akan buatkan kumpulan dah. Memang cikgu cakap nak buat kumpulan sampai hari ni kan, cikgu belum lagi bagi senarai dalam dalam WhatsApp. Sabar eh, bagi cikgu masa sikit sebab cikgu sekarang menguruskan markah anda semua nak menentukan tipi pengetahuan anda semua. Jadi inilah dia. Tadi saya tadi Jiwei dia kata dia dah tanamkan kacang hijau. Bagus. Tapi cikgu tanam saja ke? Sebab ini adalah untuk kita melukis graf atau pola pertumbuhan tumbuhan. Jadi murid-murid, ketika anda biar kacang hijau bercambah, kamu biar kacang hijau bercambah, kamu perlu mengukur ketinggian itu ikut masa. Dari hari pertama iaitu kosonglah dia bercambah sehingganya hari ketujuh dia bercambah. Kamu perlu record tiga benih. Jadi tiga benih kamu akan ambil purata dia. Contohnya kalau benih satu ialah 5, benih dua ialah 6, benih tiga ialah 7 cm pada hari ketujuh. Okey, cikgu apa yang kamu cakap ni? Bayangkan saja cikgu cakap kalau pada hari ketujuh andai kata dia tidak semestinya dapat yang sama, andai kata ialah 6, 7 dan 8 contoh. 6 cm, 7 dan 8. Jadi purata dia ialah 6 tambah 7 tambah 8 bahagi dengan 3 iaitu 7 purata 7 cm. Jadi ini yang kita akan buat. Jadi apa yang kamu sekarang perlu buat, setidak-tidaknya walaupun kamu belum lagi tanam kacang, Jiwei dah tanam bagus. Kalau kamu dah tanam, kamu perlu buat ukuran tau. Ukuran ketinggian mengikut hari. Sebab untuk tanam kacang hijau ini, biasanya murid akan berdepan dengan isu, cikgu, kenapa kacang hijau saya tidak bercambah? Cuma saya ada naik ke cintu, itu bukan faya de. Rasakan, kamu akan rasa. Ada pula, sudah bercambah, tapi hari keempat ke kelima sebab persekitaran kotor. Zhou zao han angzang. Jadi dia tumbuh kulat. Fak mei. Tumbuh kulat. Jadi, aha. Perlu rasa, sekarang yang cikgu tahu adalah Jiwei pernah sudah tanam. Berjaya. Tiffany, berjaya ke tak? Ada buat ke tak? Ada buat ke tak dulu? Dia masuk. Dia mel. Ada ke tak ada? Tiffany Wong, ada. Testing. Damia? Damia, ada buat tak Damia? Belum, sebelum. Belum tak apa, tak apa. Cikgu hanya tanya saja. Sebab cikgu dah cakap, cikgu nak percubaan je. Nanti kalau nanti cikgu dah berikan dalam kumpulan, jadi kumpulan antara andal ahli dia itu ahli dalam kumpulan perlu berhubung satu sama lain, berkongsi data. Macam Jiwei sekarang dia dah tanam. Jiwei ya, diizinkan tu mama. Kalau kamu mampu, kamu boleh mula ukur 7 hari. Lepas itu rekod di dalam jadual. Jadi lepas itu kamu boleh lengkapkan laporan itulah. Kamu sudah boleh lengkapkan laporan. Tak ada masalah. Ni jika hijau naik ke kursi bawah kau tuan ni. Okey? Jadi itu satu. Confirm kalau kamu dah siap secara sendiri, TP4 itu adalah kamu punya. TP4 minimum. Okey? Kalau TP5 maksudnya kamu perlu tunjukkan laporan anda yang lengkap. Yang jelas dan baguslah. Bukannya laporan yang cincai itu nanti cikgu akan ambil masa yang akan datang lah. Okey. Jadi kalau ikut take kat sini, sekali lagi sepatutnya cikgu bincangkan untuk yang panggil apa ini? Laporan. Tapi disebabkan empat primer belum sampai lagi, belum habis. Jadi tak apa. Jadi tak apa. Jadi sekali lagi bab 6 kita sudah habis. Sudah tamat belajar. Murid-murid, kalau kamu tanya sekali lagi, apakah nota yang kamu perlu buat? Nota. Cikgu tidak minta lebih dan tidak minta kurang. Kalau betul-betul nak buat nota, hanya perlu buat rumusan saja. Rumusan. Contoh bab 6 ini, rumusan muka surat 138. Supaya anda boleh faham apa yang telah dipelajari. Dan pada masa yang sama, lengkapkan assignment-assignment di dalam Google Drive. Lengkapkan Google Drive punya assignment. Itu pun cukup dah. Okey? Jadi ada ke tak di sini yang tak berpuas hati dengan TP yang anda capai? Ataupun nak cikgu paparkan sekarang. 5 orang senang nak cakap. Takut nanti kalau lebih kita bising lah jadi isu. Okey?
Kalau 5, contoh Damia. Kita buka Damia ya. Damia tak kisah kan? Boleh kan? Ha. Tak apa juga. Ha, boleh ya? Ataupun rasa... Okay, faham, faham. Ada 3 quiz lagi belum buat kan? Hello? Jadi tak apa, tak apa. Ada 3 quiz lagi belum buat kan? Ya. Ha, tak, tak apa, tak apa. Jadi cikgu tak marah. Jadi kalau mengikut perkembangan dan kehadiran kelas kamu, cikgu bagi TPT itulah. Jadi kalau nak naik dapat TP4, lengkapkan semua quiz lah. Baru kita bercakap, betul lah. Boleh kan? Okey, dan contoh lagi cikgu rujuk kepada Farah Shakira. Farah eh? No Farah. Cikgu harap tak rasa, terasa kau terasa, tak nak bincang, boleh je. Bagi tahu cikgu sekarang tau. No Farah Shakira. Dapat band 4 dah lupa. Bagus, 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 bagus. Okey, kalau nak band 5 dan band 6, band 5 cikgu nak berdasarkan kepada laporan sains anda. Shakira, Farah Shakira, faham tak? Faham ya? Tolong buatkan laporan sains itu sekemas yang mana boleh, dan juga pada masa yang sama anggapkan itu sebagai satu instrument evidence lah untuk kamu demand ke band 5. Okey, Tiffany. Okey, okey. Tiffany? Tiffany? Ada. Ya, kenapa tak buat quiz semua ni? Quiz pertama baru 2 markah saja ni. Main-main ke, adik? Hello? Ni dia buat-buat ni dia. Biar macam tu lah. So, Nuri lah. Ni biar nak band 2 pa lewa. Dia ni, tengok ni, Alsa, ni cuma nak kira band 2. Cikgu tak suka saya ke? Bukan. Cikgu nak bagi band 3 ke 4 mesti berdasarkan sekali lagi evidence. Okay? Tiffany lah. 不是老师不喜欢你啊, 我需要有证据证明你是有 band 3 band 4 的那个资格, OK 啊? 明白啊? 不累? 不累。G-way 不 sama, G-way, N-G-way, OK? Band, quiz keempat dah mula main-main lah, 8 markah daripada 25, OK? Jadi sekarang band 3, tapi kalau nak demand sampai band 5 boleh. 做好来, 你那个 experiment, OK 吗? 你动作好来, boleh? Jiwe. Okey, cikgu bukan bagi janji kosong ah. Nama kamu yang cikgu sebut ini memang dalam ingatan cikgu ni. Sebab cikgu dah panggil-panggil nama kamu. Jadi setiap kali cikgu isi kehadiran ke isi markah cikgu, kamu punya nama akan keluar daripada otak cikgu. Okey. Jadi Sumaya. Sumaya pula okey, setiap quiz tu main tembak saja kan. Ha. Tak apa. Kalau kamu nak perbaikikan nanti TP kamu, memang cikgu lepas buka sekolah, cikgu akan bukakan semula quiz untuk anda jawab sekali kedua. Skor lebih tinggi lah masa itu. Kalau tidak, memang kekal TP 3 saja. Dan kalau nak dapat TP 4 ke 5, perlu buktikan dengan laporan eksperimen yang lengkap. Boleh kan Sumaya? Boleh tu. Ya, jadi harap tolong bagi tahu kawan dalam grup ataupun yang kamu ada hubung. Sekali lagi, cikgu tak nak nanti timbul isu kenapa saya dapat TP2. Kalau macam tu, memang cikgu akan memalukan sebab kalau cara yang tak bagus kan. Kalau tanya baik-baik, cikgu jelaskan lagi je. Okey je. Okey. Takut nanti bawa mak ayah datang, salahkan guru sekolah. Okey, kita sambung hari ini. Jadi cikgu, nak masuk bab yang baru ke? Ya. Untuk tingkatan 4, kamu ada jumlah 12 bab. Sekarang dah masuk ke bulan 7. Kamu akan tengok kat sini. Murid-murid, kamu tengok kat sebelah kanan ya. Boleh buka screen sekarang. Kita baru sampai separuh jalan je. Bab 7. Okey, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagi. Dan bab 7 ini adalah antara bab yang keluar kerap sebagai soalan dalam kertas 2. Soalan kertas 2 khususnya bahagian B, struktur. Dia memang keluar kerap sampailah ujian percubaan macam tadi soalan ataupun ujian akhir tahun menjadi soalan yang memang biasa tak keluar macam bukan kertas peperiksaan dah. Okey? Ha, tengok soalan bocor dah ni. Jadi bab 7 koordinasi badan ini banyak benda yang anda perlu hafal. Okey, hafal. Okey, lagi teruk daripada yang sokongan pergerakan dan juga pertumbuhan. Cikgu apa dia nak hafal ni? Murid-murid, kamu boleh tengok muka surat 142 ini. Muka surat 142, kalau kamu ada buku teks. Kalau kamu ada buku teks, tengok 142. Boleh tutupkan skrin kamu dah kan. Lepas tu, tengok kata-kata kunci yang ada. Kata-kata kunci yang ada. Okey, kejap ya. Cikgu nak tutupkan voice kejap. Anak cikgu ada kat sebelah kejap ya, kejap.
Untuk air iman ke? Eh, stop. Kejap eh. Jadi, sila buka muka surah 142. Ha, cikgu uruskan anak kejap je. Bagi cikgu dalam 2 minit kejap. Dua minit. Okey, cikgu. Okey, murid-murid ya, kejap ya. Cikgu pun tengah sebenarnya tengah tengok anak cikgu kejap aja. Jadi kalau murid-murid tengok kat sini, kita sekarang akan belajar sistem endokrin, kelenjar endokrin, hormon. Tiga perkataan yang paling lazim kita sebut, sistem endokrin, kelenjar endokrin dan hormon. Jadi murid-murid, apa yang cikgu nak kamu buat sekarang adalah carikan kelenjar-kelenjar endokrin dalam badan manusia. Okey? Carikan kelenjar-kelenjar endokrin eh. Jadi tunggu sebentar eh. Cikgu pun sekarang nak uruskan anak. Sorry ya. Sangat sorry. Minta maaf ya. Kejap je.
Okey, minta maaf semua ya. Sangat-sangat minta maaf. Jadi sambung sekarang. Okey, kalau anda sekarang tengok, cikgu dah suruh kamu carikan kelenjar-kelenjar endokrin dalam badan. Jadi apabila anda carikan tersebut, anda memang akan belajar pergi muka surat 146. 146 di mana kamu akan jumpa beberapa istilah yang mungkin barulah, tapi sebenarnya dia bukan baru. Pernah diajar ketika form 1 dan form 2 ya, murid-murid. Jadi sorry ya. Jadi sekali lagi je aku tanya, Sumaya, antara kelenjar-kelenjar endokrin yang ada, boleh tak kamu bagi satu nama ke dua? Satu atau dua lah nama kelenjar endokrin dalam badan kita. Sumaya ada tak? Sumaya? Ya. Yeah. Boleh tak bagi satu ke dua nama kelenjar endokrin dalam badan kita? Tengok buku 146. Saya kat luar, cikgu. Oh, tak ada buku. Tak ada buku. Jadi buka, boleh buka skrin ke? Boleh. Boleh buka skrin dalam handphone kamu? Boleh. Boleh, boleh. Kalau anda tengok muka 146, cikgu paparkan sekarang kan muka 146 ni pada skrin. Apa nama pertama ini? Boleh sebut tak? Ada senior sampai ke form 5 pun tak boleh nak sebut. Apa nama dia? Yang pertama ni. Kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari. Okey, di mana kelenjar pituitari? Terima kasih Maya. Kalau kamu tengok, dia kat otak tau. Kat otak. Nah, ini otak. Dia sebahagian bahagian bawah ni je. Dia sebenarnya di bawah satu bahagian otak yang bernama hypothalamus. Tapi di bawah dia, itu kelenjar pituitary. Okay. Farah Shakila ada. Farah? Farah? Panggil Farah kan? Panggil Farah ke panggil Shakila sebenarnya? Dari dulu juga nak tanya lah. Ha. Farah. Farah ya? Maaf Farah. Okay, Farah. Jadi, kalau anda tengok pada gambar kat screen tu ataupun kamu tengok muka surat 147 kan, 147. Boleh bagi dua nama tak? Boleh bagi dua nama tak? Untuk kelenjar endokrin. Ovari dengan kelenjar thyroid. Bagus. Thyroid kan? Tapi satu yang kamu mungkin jarang sebut tapi sekarang perlu sebut. Perlu tau. Cikgu nak sebut juga iaitu kelenjar adrenal. Ya, kelenjar tiroid dan ovari betul. Cikgu, ovari itu bukan organ seks yang hasilkan ovum ke? Tak. Dia juga berfungsi untuk menghasilkan hormon wanita. Nanti kita akan bagi nama pada kelenjar itulah. Jadi, selain daripada tiroid dan ovari, tadi cikgu dah cakap kelenjar adrenal. Adrenal itu berada di sebelah atas ginjal. Cikgu, apa itu ginjal? Ginjal ialah organ yang berfungsi untuk anda menghasilkan air kencing. Tak ada ginjal, kalau ginjal rosak kan? Oh cikgu, senanglah tak ada kencing saja. Tidak. Bayangkan kalau kencing tak dihasilkan, keluar melalui pundi kencing dan keluar dari urethra. Bayangkan kotoran kencing itu di dalam darah tak boleh nak dikeluarkan sebab ginjal rosak. Benda itu serius tak murid-murid? Kalau fikir macam tu, serius tak? Jiwe, serius tak? Kalau ginjal rosak. Jiwe, ada jiwe? Ada. Rukuo, senjang huai diao yao, yanzhong bu yanzhong? Yanzhong. Yanzhong ah. Okey, jadi kita faham lah. Jadi benda itu jadi kalau kita tengok sekali lagi, okey, ginjal bukan topik kita hari ni. Topik kita adalah bahagian atas ginjal ada kelenjar adrenal. Jadi setiap organ atau kelenjar endokrin nama perlu hafal. Sebab setiap satu ini nanti kamu akan ikut mereka akan menghasilkan ataupun kita guna istilah merembeskan. Menghasilkan atau merembeskan hormon, bahan kimia yang bernama hormon. Cikgu, hormon ini macam biasa dengar lah. Untuk perempuan memang patutnya biasa. Jadi, kamu pun cakap, cikgu, kenapa hormon ini biasa patut bagi perempuan? Tanya diri sendiri, untuk wanita, kamu datang bulan.
kamu datang bulan. Jadi setiap bulan datang haid. Apakah yang mengawal haid keluar ataupun haid itu habis, sambung sebulan seterusnya datang haid semula? Jiku, dia macam jantung. Saya tahu kamu akan cakap macam tu. Jiku, dia macam jantung, badannya sendiri. Jadi haid dia datang sendirilah. Tapi perlu faham, ketika datang haid bermaksudnya berdarah. Darah datang dari mana? Darah itu datang dari endometrium. Maksudnya apa itu endometrium? Dinding. Okey, dinding rahim. Okey, yang runtuh sendiri. Jadi kamu pun tanya, kenapa dinding rahim itu boleh runtuh, jatuh sendiri? Sekali lagi, hormon. Hormon wanita yang memberi isyarat. Memberi isyarat untuk endometrium itu bina dan untuk endometrium itu runtuh, keluar. Ikut masa dia. Kenapa mereka badan nak buat macam tu? Itu cerita yang sangat panjang lah. Tapi yang penting, kita tahu ada hormon. Hormon yang dihasilkan dari mana? Yang kawal. Itu satu. Kalau kita tengok lagi, akil balik. Kita dah sebut istilah akil balik ketika pertumbuhan bab sebelum ini. Kita pun sedar, lelaki dan perempuan lepas akil balik akan menunjukkan ciri-ciri seks sekunder masing-masing. Maksudnya lelaki nampak lebih lelaki, perempuan nampak lebih perempuan. Organ apakah yang dihasilkan, yang akan menghasilkan bahan kimia untuk menjadikan lelaki lebih lelaki, perempuan lebih perempuan? Mesti ada organ yang bertanggungjawab. Dia tak mungkin tiba-tiba lelaki tumbuh janggut, perempuan tiba-tiba menjadi tumbuh bulu-bulu bahagian-bahagiannya di dekat bahagian kepaluan. Jadi benda ini semua dikawal. Ada kawal. Dikawal oleh apa? Organ. Lelaki ada organ pembiakannya yang bernama testis. Kalau perempuan, ovary. Jadi disebabkan ada testis pada lelaki, dia menghasilkan hormon kelelakian. Nama dia hormon testosteron. Okey, hormon testosteron ini bakal menjadikan lelaki suara dia galak, tumbuhnya misai dan janggut, otot-otot badan jadi keras dan juga menjadi lebih berbentuk. Itu pasal kalau kamu tengok budak lelaki dan lelaki dewasa, lelaki dewasa otot dia ada lebih keras dan lebih besar, otot tangan khususnya, bicep, tricep dan kaki. Kalau berbanding dengan budak-budak lelaki sebelum akil balik, dia tak banyak beza dengan budak perempuan sebelum akil balik. Lebih kurang sama. Yang beza dia ya rambut panjang, rambut pendek je biasanya. Setuju ke tidak, Tiffany? Setuju ke tidak? Akhirnya, Cuwening. Yes, tadi kenapa tiba-tiba hilangkan diri? Wening? Wening pergi mana tadi? Wening? Nying? Cucu? Wening? Okey, tak apa. Jiku terus seronok sebenarnya. Okey, jadi Jiku sambung ya. Muka surat 148. Muka 148. Inilah kerja kamu hari ini. Murid-murid, kamu dah tahu ada 6 kelenjar endokrin di atas badan manusia. Bermula dengan kelenjar pituitary dekat otak, kelenjar tiroid dekat kita punya tekak sini ya. Okey. Kelenjar adrenal atas ginjal, pancreas bawah perut, ovary dan testis di tempat pembiakan lah. Okey, kamu dah tahu ovary sebelah kiri kanan uterus, testis di bawah, okey, di celah kaki. Jadi tempat itu wajib tahu. Okey, jangan nanti soalan keluar bagi satu manusia, label. Dia minta kamu namakan label kelenjar endokrin, tapi Jiku, Jiku saya tak hafal. Padahal Jiku dah sebut dalam kelas hari ini. Jadi mula dengan kelenjar pituitary. Kelenjar pituitary pertama sekali yang dia menghasilkan hormon pertumbuhan. Penting ya, hormon pertumbuhan. Jiku, apa itu hormon ADH? Sabar. Hormon pertumbuhan, growth hormone, GH, inilah yang berfungsi merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak. Okey, dan juga dia berfungsi untuk mengekalkan jisim otot dan jisim
tulang untuk orang dewasa. Faham ke tak, murid-murid? Jadi kanak-kanak, kalau dia punya kelenjar pituitary itu cacat, jeku apa maksud cacat? Dilahirkan ada kecacatan. Jeku maksudnya apa? Mungkin kecil sikit, mungkin besar sangat. Okey? Kalau kecil ke besar, ada penyakit. Kecil ada penyakit. Besar pun dia ada penyakit. Hormon tak boleh lebih, tak boleh kurang. Dia patut ngam-ngam saja. Kalau lebih, dia akan jadi penyakit. Sekali lagi, jika ulang, kurang pun akan jadi penyakit. Okey, kalau untuk kanak-kanak yang kita tengok sekarang tumbuh dengan sihat, kelenjar pituitary dia sihat. Saya dia baguslah. Manakala hormon antidiuresis, short form dia ADH, itu adalah mengawal kuantiti air kencing. Kuantiti air kencing. Siapa yang nak kata air di sini? Ya. Air yang diserap semula oleh ginjal. Dalam bahasa lain, tulis kat situ kencing. Kuantiti air kencing ataupun kita panggil isi padu air kencing. Maksud dia, kalau kita puasa, kalau kita puasa, kita tak minum air seharian kan, murid-murid? Yelah, siapa yang pernah puasa lah. Kalau tak pernah puasa, usahakan. Jeku, logik lah. Tak minum air, air kencing pun sikit. Soalan jeku adalah, apakah hormon yang memberi isyarat kepada badan kamu, jangan keluarkan air, biar air serap balik ke dalam badan. Jangan keluarkan air, biar dia serap balik ke dalam badan. Jawapan dia, hormon antidiuresis short form. Kamu ingat ADH pun cukup dah. ADH yang keluar oleh kelenjar pituitary. Kelenjar pituitary. Jadi, oh, pentingnya rupanya hormon ni. Baru belajar satu. Iku, saya tahu hormon itu kait dengan pertumbuhan. Sampai dia kait dengan air kencing kita juga. Ya. Air kencing banyak, maksudnya air anda banyak dikeluarkan, tak diserap semula. Kalau kamu minum air banyak, okey, bagus. Bayangkan kalau kamu tak minum air, tengah puasa, air masih keluar, bagus ke tak bagus? Dia pun nak tanya, bagus ke tak bagus? Damia Syafiqah. Kalau kita puasa, tak minum air, air kencing kita masih keluar banyak, bagus ke tak bagus? Farah Syakila nak jawab ke? Ya? Tak. Tak ah. Tak kan? Sebab itu kata kita perlu ada sesuatu dalam badan berlaku supaya air itu diserap balik. Jangan keluar. Itu pasal kencing kita pekat. Warna dia kan? Dan juga kuantiti atau isi padu dia sikit. Setuju ke tak Damia? Panggil Damia atau panggil Syafiqah ya? Panggil mana-mana pun boleh. Serius ya? Boleh jawab boleh-boleh kan? Jadi saya takut nanti salah. Yang penting Farah je aku tak tahu. Sumaya pun tahulah confirm lah. Wening kat mana? Ya, yang penting faham kan, jangan juga panggil kamu kan. Wening kat mana ni Wening? Wening okey ke tak Wening? Okay, kita sambung eh. Untuk makluman semua ya. Jeku Nazia baru je message tau. Dia nak kehadiran anda semua hari ini. Siapa yang nama tak keluar, jeku memang isi dia tak hadir tau. Ha, tak hadir tu jeku tak boleh buat apa-apalah. Okey. Jadi yang kedua kelenjar tiroid di sini. Okey, jeku saya tahu tiroid ini. Kalau orang yang ada bengkak pada kelenjar tiroid. Bengkak pada kelenjar tiroid disebabkan dia kurang iodin. Saya pernah belajar, ya. Kelenjar tiroid itu yang bengkak. Kenapa bengkak jadi isu pula? Sebab kelenjar tiroid ini berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroksina. Hormon tiroksina, English thyroxin. Kalau siapa yang nak pernah dengar thyroxin. Kalau orang yang kelenjar tiroid dia besar, bukan yang beguk itu bukan. Maksudnya untuk budak yang terlalu aktif sampai tak boleh nak kawal. Dia suka lompat ke buat lasak semua. Itulah sebabnya kelenjar tiroid dia menghasilkan tiroxina hormon yang terlalu banyak. Kalau betul-betul jadi macam tu, dia punya cara ada satu je biasanya. Kalau betul-betul itu yang kita panggil budak hyperaktif, mudah hyperaktif, doktor memang akan sarankan supaya potong separuh kelenjar tiroid. Saiz dia kalau macam ni potong separuh, biar dia saiz kecil sikit, hasilkan kurang tiroxina. Sebab hormon tiroxina ini berfungsi untuk highlight mengawal kadar metabolisme badan. Mengawal kadar metabolisme badan. Jeku, apa itu metabolisme lagi ni? Banyak istilah pelik-pelik tapi biasa kita guna. Metabolisme ini rujuk kepada
semua tindak balas kimia yang berlaku dalam badan. Dalam badan, tindak balas kimia. Cikgu, apa itu dia? Contoh, ada orang dalam dunia ini makan banyak tak akan gemuk. Setuju ke tak, Sumaya? Setuju tak? Setuju. Kan? Ada orang makan banyak tak akan gemuk. Sebab apa? Jawapan dia, kadar tindak balas dalam badan dia tinggi. Kadar tindak balas dalam badan. Maksudnya ada tindak balas kimia dalam badan dia berlaku, tapi dia tak disimpan tenaga menjadi lemak. Dia guna tenaga itu. Guna. Dalam guna apa? Pecahkan molekul, bentukkan molekul dalam badan. Okey? Tiffany, boleh faham ke tak kadar metabolisme tinggi? Kalau ikut bahasa Cina, kao xing chen tai xie. Ni mak mah? Tiffany? Tiffany, are you there? Tiffany Wong? Tiffany Wong? Yong En 是吗? Yong En, 你在吗? Yong En? Okay, Wen Yin dan Yong En tak tahu pergi mana dah. Ataupun loss of data. Ah, apa itu? Apa itu? Rumah tidur. Yelah kan, petang ni tengah cuaca mendung. Cikgu pun tengah tadi nak fikir nak buat kelas ke tak. Tapi dah janji pukul 2:30 kan. Nak tangguhkan lagi macam tak betul. Baru pergi vaksin pun rasa aduh. Tapi lah, biar je. Kita buat je. Dari sambung eh. Jadi, tiroksina, badan kadar tindak metabolisme tinggi. Okay. Jadi, kalau banyak tiroksin tak bagus. Tak bagus. Orang itu akan jadi sangat aktif. Dia asyik nak bergerak sebab metabolisme badan tinggi. Dia asyik tenaga digunakan untuk dia akan fikir nak gerak, nak buat sesuatu. Jadi satu, tiroksina juga berfungsi untuk mengawal pertumbuhan, khususnya untuk mental lah, fizikal dan mental dalam kanak-kanak. Jadi Jeku dah ulangkan banyak kali dah, hormon perlu ada dalam kuantiti yang sederhana. Ikut individu. Kalau lebih ke kurang, masing-masing boleh membawa penyakit. Okey, kelenjar adrenal pula, kalau kamu mampu, muka surat 148 ini buat satu bintang pada adrenalina. Adrenalina. Okey, hormon adrenalina. English adrenaline. Okey, adrenaline ni penting. Merit-merit, pernah ke tak kamu berada di situasi, okey, di mana kamu duduk diam. Tiba-tiba jejaka yang kamu suka itu masuk kelas. Seorang lelaki yang kamu suka itu masuk kelas. Kamu duduk. Tapi kamu mula rasa dah. Jantung berdenyut cepat. Duk-d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 uk. Pernah ke tak? Ataupun memang tak pernah? Kalau tak pernah, cikgu rasa sedih juga kan? Murid-murid mesti pernah kan? Jiwe, pernah tak Jiwe? Tak pernah. Sorry. Okay, kalau tukar statement. Duduk kat kelas, tiba-tiba Jeku Siwa masuk kelas. Adakah tak rasa duduk-duduk-duduk? Ada tak Jiwe? Ada. Kan? Mesti ada punya. Jadi, kamu fikir balik, Jeku. Kalau saya buat aktiviti kat rumah, lompat ke sini situ. Okey, logik jantung saya denyut cepat sebab nak bekalkan banyak oksigen kepada otak. Okey, ini duduk diam. Yelah, saya takut pada Jeku Siwa. Cikgu tengok tengah cikgu lakam ni. Cikgu takut pada cikgu Siwa. Tiba-tiba tengok lama jantung mula denyut. Fikir ke tak? Kenapa? Apakah yang memberi arahan kepada jantung kamu denyut dengan lebih cepat? Faham apa cikgu cakap ke tak? Otak kamu takut. Okay, ya. Yeah, kita cemas. Okay, macam kita tengok lelaki yang kita suka. Kita duduk diam je. Tapi duduk. Jadi, mana yang memberikan isyarat? Otak, ya. Yeah. Otak kita memberi isyarat ke mana supaya memberikan lebih hormon apa? Jawapan dia, otak kita, ya, mata kita nampak dah, otak kita dirangsang, merangsangkan mana sekarang? Jawapan dia, kelenjar adrenal. Merangsangkan kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon adrenalina. Untuk menghasilkan hormon adrenalina. Jadi dengannya ada hormon adrenalina, maka kadar metabolisme badan akan meningkat, kadar denyutan jantung meningkat, aras glukosa di dalam darah pun meningkat dan saiz anak mata kita pun membesar. Jeku, apa itu saiz anak mata?
Kalau kamu tengok skrin sekarang, dia pun lukiskan mata ya. Ini mata kamu, murid-murid. Yang tengah-tengah kecil ni, ini anak mata. Kalau kita fokus, anak mata kita akan jadi besar. Tapi taklah besar sangat. Tapi macam itulah. Sebab dia nak berangkat lebih cahaya supaya dia boleh bertindak dengan cepat. Semua ini adalah disebabkan oleh hormon adrenalina supaya anda boleh bertindak kalaulah kecemasan itu berlaku secara tiba-tiba. Contoh, kamu tengok Jacob Steven, denyutan jantung kamu dah kuat sebab apa? Kalau tiba-tiba Jacob Steven nak rotan kamu, dia datang bawa kamu, dia ambil rotan. Kamu pun akan lompat dengan lebih efektif dan lari dengan lebih cepat. Berbanding kamu punya jantung biasa duduk, tak ada apa-apa. Jadi orang datang serang kamu pun, kamu macam tidak bersedia. Adrenalina buat anda bersedia untuk keadaan kecemasan. Kalau anda boleh highlight istilah keadaan kecemasan itu, highlight keadaan kecemasan. Ya, kamu nampak otak dirangsang, otak akan menghantar impulse. Nanti kamu akan sebut perkataan impulse masa akan datang kepada kelenjar adrenal supaya menghasilkan adrenal Lina. Boleh faham ke tak murid-murid? Boleh faham tak? Boleh. Tiffany, ada Tiffany? Tiffany. Oh, Tiffany. Buat apa tu Tiffany? Tidur ke? Bunyi? Cuba-nyi bersama? Tidur. Tapi tak apa. Cikgu tetap rasa terima kasih kerana datang tau. Sekurang-kurang kamu berusaha buka untuk masuk. Dan pankreas. Pankreas ini penting. Highlight istilah juga insulin. Ya, cikgu saya pernah dengar insulin ni. Ya, insulin ini yang mengawal aras gula. Highlight mengawal aras gula di dalam darah. Maksud dia, kalau kamu makan banyak gula, darah banyak gula tak baik. Tak baik. Dia akan menyebabkan diabetes. Diabetes itu apa? Kencing manis. Jadi, apakah bahan kimia dalam badan? Kalau gula kamu dalam darah, gula dalam darah itu meningkat, dia menukarkan gula dalam darah menjadi glycogen atau simpan dalam sel-sel hati. Jawapan dia ialah insulin. Insulin, hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas akan menukarkan glukosa berlebihan menjadi glikogen. Kalau kamu boleh betul-betul highlight istilah menukarkan glukosa berlebihan kepada glikogen. Cikgu, kamu sebut satu-satu ini semua perlu hafal ke? Ya. Yeah. Cikgu janjikan dengan kamu kalau ini ada untuk kertas peperiksaan akan datang. Bab ini cikgu memang akan tanya. Sebab memang soalan lazim dia tanya. Okey, perlu. Jadi kamu takkan lari ni. Jangan nanti cakap cikgu, saya tak sempat nak hafal hormon ini. Sorry, perlu. Sebab hormon inilah yang menyebabkan anda sakit. Kalau hormon kurang sakit, hormon lebih pun sakit. Contoh, kalau hormon insulin kurang, ataupun tiada di dalam badan, apa akan berlaku, murid? Apa akan berlaku? Jeku dah sebut tadi. Apa akan berlaku? Siapa nak jawab? Sumaya ada? Sumaya. Sumaya. Okey, nampaknya semua nak tidur ni. Sumaya, okey Sumaya. Ya. Yeah. Kalau insulin kurang, hormon insulin itu kurang dalam badan, apa akan terjadi? Ya. Yeah. Jadi lemah ibu. Tadi cikgu dah cakap, kalau tak ada itu, itulah kencing manis. Gula dalam badan terlalu berlebihan dan tak boleh nak tukar kepada glikogen, kencing manis. Jadi, kamu pun tanya, cikgu ini penting ke? Murid-murid, fikirkan Malaysia ni, tengok kita punya saudara, mara, pakcik, makcik, datuk, nenek. Tengok. Okay? Ramai ke tak kencing manis? Jawapan dia, ya. Kencing manis boleh menyebabkan jantung jadi lemah. Okay, ginjal rosak,
hati rosak, maksudnya orang itu lebih senang matilah dengan bahasa lain, menemui ajaran, mati. Jadi, kenapa terjadi? Jeku, sebab mereka banyak makan gula. Ya. Jadi, macam mana mereka nak elakkan? Dua kan. Satu, kurangkan makan gula. Kurang makan gula. Satu lagi, kurang makan gula kan? Satu lagi, kalau kamu tengok pesakit diabetes, pesakit kencing manis, dia sentiasa akan ada satu cucuk tangan, bukan dada tau, dia cucuk ataupun dia cucuk pada sebab belah perut. Betul ke tak, Damia? Betul ke tak? Ah. Pernah ke tak tengok orang pesakit kencing manis, dia buat macam mana? Selain daripada dia makan ubat kan, dia macam mana? Dia akan cucuk. Setuju ke tak dia cucuk? Ya. Farah, pernah tengok tak orang cucuk? Saya banyak kali tengok cikgu seram. Ah kan. Dia cucuk apa itu? Ha, itu soalan cikgu. Dia cucuk apa? Insulin. Ya, bagus. Insulin. Dan kamu telah belajar pada bab genetik. Genetik lah. Genetik itu dah sebut tau. Insulin sekarang kita belajar dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Oh cikgu. Jadi mereka inject kelenjar insulin itu dihasilkan oleh manusia ke? Tak. Bakteria. Bakteria letakkan DNA dari manusia. DNA manusia letak secara kejuruteraan genetik masuk ke dalam bakteria. Bakteria yang hasilkan insulin. Itulah kejuruteraan genetik. Ada cerita lain. Tapi itu bab 5. Insulin. Insulin. Jadi, itu yang injek insulin. Kamu pun perlu tanya. Jadi kenapalah badan orang pesakit pesakit kencing manis tak boleh hasil insulin? Sebab apa? Sebab apa? Okey? Bukan saja sebab dia makan banyak gula sebelum ni. Oh, sebelum ini dia tak jaga kesihatan, minum Coca-Cola semua. Bukan. Secara genetik, dia keturunan yang ada kencing manis. Jadi dia punya pankreas rosak. Pankreas dia rosak. Tidak menghasilkan cukup insulin. Nampak ke tak murid-murid? Apa yang kamu sedang belajar ni? Nampak ke tak? Nampak ke tak? Siapa boleh respon ke tak? Contoh kalau cikgu tanya Sumaya. Jiwei, boleh faham ke tak? Cikgu nampak kamu putus-putus tak? Okey ke tidak ni? Hello? Jiwei, are you okay? Okey. Harap tak berlaku apa-apa Jiwei ya. Ada apa-apa nanti boleh bagi tahu Jeku. Jeku cuba menolong tau. Ini yang Jeku takut ni sebenarnya. Tiffany bangun. Tiffany. Faham. Tadi Jeku panggil kamu banyak kali. Tak respon tau tadi. Buat apa tu? Pergi mana? Tandas. Pergi nak tinho. Wow. Okay, good. Lupa telefon kan. Tapi kita sambung ya. Minta maaf tau. Jeku sambung lagi. Biar Jeku habiskan buku surat ini. Ovary pula. Ada dua hormon yang anda perlu tahu. Satu ialah estrogen, satu ialah progesterone. Estrogen dan progesterone. Ya, estrogen ini untuk ciri-ciri seks sekunder perempuan. Okey? Kalaulah seseorang perempuan itu lepas IQ balik, okey, tidak mempunyai ciri-ciri perempuan, maksud dia mungkin ovary dia itu ada cacat, bukannya tak ada ovum, mungkin menghasilkan kurang estrogen. Jadi dia bolehlah minta pandangan doktor, bukannya pergi beli ubat hormon estrogen sendiri makan. Bukan. Boleh pergi minta pandangan doktor. Doktor mungkinlah boleh bagikan ubat pil estrogen, itu cerita lain. Okey, estrogen juga merangsang penghasilan ovum. Maksudnya tak ada estrogen, ovum tak akan dihasilkan. Okey, dan menyediakan uterus untuk penempelan embrio. Progesterone, Jeku nak kamu buat satu highlight. Progesterone. Ya, ovary pun menghasilkan progesterone. Progesterone adalah untuk mengekalkan ketebalan dinding uterus. Kalau kamu kerap dengar, biasanya kamu dengar ubat pencegahan hamil. Bukannya ubat yang makan lepas hubungan intim ya. Bukan. Kalau kamu pernah dengar, ada ubat yang biasanya perempuan makan untuk elakkan mereka daripada datang haid. Maksudnya untuk elakkan mereka daripada datang darah tau. Mereka tak nak keluar darah. Jadi mereka makan ubat itu. Ubat itu sebenarnya ubat yang mengandungi progesterone sintetik. Progesterone sintetik. Maksudnya progesterone yang dibuat dalam makmal. Okey? Jeku bagus ke tak bagus? Jeku pun tak boleh jawab. Tapi sebagai guru sains, Jeku nak bagi tahu anda,
Hormon, jangan main-main. Jangan main-main dengan hormon. Okay? Kecuali dengan nasihat doktor je. Sebab hormon itu kau makan, dia mempengaruhi metabolisme dan juga perubahan, pertumbuhan dalam badan. Okay? Mungkin kamu kata, Deku, makan progesteron lepas tu tak datang darah, senang mah, tak perlu pakai lagi. Tak. Tapi murid-murid, pernah fikir ke tak kalau kau makan ubat itu banyak sangat sampai setahap ketika anda kahwin. Ketika anda kahwin, kamu mungkin fikir dah nak mendirikan keluarga, nak lahirkan anak. Cikgu, apa itu anak? Anak ialah sperma bersenyawa dengan ovum menjadi zigot. Zigot itu bertumbuh-tumbuh banyak, jadilah fetus keluar sebagai bayi, itulah anak. Bayangkan sekarang disebabkan kamu tak datang bulan dah, benda itu dah menjadi satu kebiasaan. Menjadikan hormon, hormon itu tidak lagi seimbang dalam badan dan tidak menghasilkan ovum. Masa itu kamu dah jadikan mandul, menjadikan mandul. Nak ke? Nak ke macam tu? Farah, nak ke tak? Dia nak tanya macam tu je. Tak nak. Tak nak kan? Itu yang saya kata, jangan ikut orang. Jangan ikut orang, faham ke tak? Benda ini mereka makan ada kesan jangka panjang. Kesan pendek itu okey. Ya, Damir? Banyak risiko kan? Ya, dia risiko ada. Itu pasal banyak makanan kosmetik khususnya, you makan, you jadi sihat. Kamu makan apa itu? Antara dia hormon, kedua itu steroid, ketiga macam-macam bahan kimia lain. Kamu makan, rosak situ, rosak sini, mereka tak bertanggungjawab. Mereka tak bertanggungjawab. Tapi kamu yang makan, kamu yang pilih nak makan. Salah siapa itu, faham ke tak? Contohnya ubat pencegahan hamil ni. Untuk apa yang cikgu terkejut adalah ada orang makan, murid-murid makan sebab dia dengar orang cakap perempuan makan sebab nak jaga muka dia sentiasa cerah dan putih. Okay? Ada ya betul, betul juga sebenarnya. Ya juga, tapi tengok kesan jangka panjang lah masa akan datang. Cikgu tak berani nak cakap apa-apa kan? Okay? Dan last sekali ya testis. Jawapan hormon untuk testis, hormon lelaki tu ya testosteron, mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki dan juga merangsang penghasilan sperma. Jadi kalau murid, lelaki yang ada masalah testis kecil ke, cikgu kenapa testis kecil? Jangan gelak sebab ini adalah penyakit genetik. Jadi mungkin hormon testosteron sikit, dia akan jadi lelaki yang nampak tak macam lelaki lah. Mungkin bersuara perempuan. Okay? Tidak banyak otot, lembek je. Dan macam-macam lagi. Jadi cikgu dah membuatkan cerita panjang lebar mengenai hormon. Hari ini kerja kamu adalah sistem endokrin manusia ialah apa? Carikan kelenjar endokrin cikgu dah sebut. Dan setiap endokrin, kelenjar endokrin akan menghasilkan hormon. Dan istilah yang menghasilkan itu tidak cukup ya. Cikgu perlu kamu highlight muka 148 itu dirembeskan. Cikgu apa itu rembeskan? Dihasilkan dan keluar. Bukan pancut keluar, dia dikeluarkan. Keluarkan ke darah. Lepas itu dari darah, dia mempengaruhi pertumbuhan ataupun tindak balas dalam badan. Siapa ada soalan? Murid-murid, siapa ada soalan? Kalau tak ada soalan, cikgu nak tamatkan kelas hari ini dah ya. Cikgu nak tamatkan kelas hari ini dah. Itu saja dia. Cikgu nota tak ada eh. Apa itu? Nota tak ada. Nota setakat sekarang, cikgu fokus satu je. Sebab ini kelas PTPR, buat bahagian rumusan akhir tu. Kalau kamu tanya nota untuk bab ini, cikgu akan letak dalam Google Classroom juga. Macam biasa. Faham ke tak? Cikgu akan bagi. Jangan risau. Nota memang cikgu ada dah. Okay. Cikgu akan bagi. Damia ada baca ke Damia? Baca. Bagus. Oh, bagus ya. Betul aja aku amgah kat itu sebagai sejanji ya. Ah, jadi thank you Ciwei sebab masuk juga balik semula. Wenjing dah hilang. Tapi je aku akan ingat lah. Jadi je aku nak minta sekali lagi untuk tamatkan kelas hari ini seperti biasa. Je aku nak minta untuk anda semua bukakan kamera. Okay, sebagai bukti lah. Sebab kamu tak isi kehadiran. Ramai yang tak isi. Tapi cikgu tetap akan bagi untuk mereka yang tonton semula video itu, video YouTube hari ini, dan juga buat latihan yang ada sebab kita sebut Google Classroom kan. Minta sekarang bukakan kamera. Sila buka kamera. Kalau malu macam ni pun boleh lah. Cikgu cakap okey je. Ah yes. Anjir, bagus. Okay. Tiffany, Farah dan Sumaya. Sila buka sekarang.
Emrah. Okey, dalam kiraan 3 Sumayyah, Sumayyah. 3 2 1. Okey, 3 2 1. Okey, itu saja daripada cikgu hari ini. Terima kasih kerana bagi respon ya. Cikgu akan bagi apa yang yang terbaik untuk kamu semua. Itu saja daripada cikgu lah. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi hari Jumaat, hari Khamis nanti. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama.